lagi dengan aku, Pipo, dari kelas 2A SD Laboratorium Jakarta. Kali ini Pipo mau belajar gerakan non-lokomotor. Teman-teman ingat tidak? Sebelumnya aku belajar apa? Ya benar, sebelumnya aku belajar gerakan lokomotor. Tapi sekarang Pipo mau belajar gerakan non-lokomotor. Apa sih gerakan non-lokomotor itu? Gerakan non-lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah tempat. Dalam gerakan senam, contohnya memutar, menahan, mengayun, meregang, dan menekuk. Ayo teman-teman, kita praktikan ya. Ikuti aku.